Semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalina. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma barik lana fi ma baqiya min Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan sekali lagi di Surau Putra Al-Amin, Persin 8, Putrajaya. Dan pada malam ini kita akan mengikuti sebuah program istimewa yang dibawakan khas kepada anda oleh Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Program yang dinamakan Bicara Hijrah Anugerah Terindah akan menampilkan dua orang tokoh yang telah pun bersama-sama dengan saya di hadapan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Elok saya perkenalkan panelis yang sudi memenuhi undangan dan jemputan. Di sebelah kanan saya ialah yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Agus bin Yusof, pensyarah politik di Universiti Kebangsaan Malaysia. Ada siapa yang tak kenal Prof. Agus? Angkat tangan. Artinya semua kenal pada Prof. Agus. Prof. Agus, kita tahu berasal dari mana? Berasal dari mana? Kenapa tuan-tuan tahu dari Kelantan? Prof. Agus ini kalau dia bercakap bahasa Inggeris sekalipun, dia akan dialek Kelantan, dia masih pekat lagi. Cannot go. Belajar ijazah pertama di Universiti Malaya, kemudian sarjana dan juga doktor falsafah beliau di England. Walaupun begitu, seperti yang kita ketahui, Prof masih seperti kita-kita, seperti orang biasa sahaja. Itulah yang membuatkan saya sangat kagum dengan penampilan Prof. Kita tahu bahawa Prof ini seorang pakar, kita boleh sebut pakar penganalisis politik tanah air dan juga antarabangsa. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini Prof tidak akan bercakap tentang soal politik. Prof akan berkongsi suatu kisah dan juga pengalaman yang tidak pernah dikongsikan di mana-mana tempat. Tetapi Prof akan berkongsi bersama dengan kita hanya di Surau Putra Al-Amin. Dan saya anggapkan Prof ini sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang sahabat. Guru kerana kita banyak mempelajari ilmu dan mutiara kata hasil daripada bimbingan dan juga penyampaian beliau, kajian yang beliau lakukan. Sahabat kerana walaupun saya baru sahaja mengenali dengan Prof, tetapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Prof bukanlah seorang yang biasa menyampaikan ilmu di surau ataupun di masjid bagaimana ustaz-ustaz yang lain. Kita tahu beliau seorang ahli akademik, dan saya ingat ini adalah mungkinlah saya sebut kali pertama Prof menerima undangan untuk berkongsi dengan jemaah masjid dan surau. Jadi perkenalan saya dengan Prof memberi satu tanda ingatan yang sangat istimewa. Terima kasih Prof kerana bersama dengan kita malam ini. Panelis kita yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan juga sudah mengenali beliau. Tuan-tuan tengok muka dia pun, tuan-tuan, ai tak senyum ni brother ni.
Kan risau betul ni kan, ini mau ceramah macam mana ni kan. Kita panggil dia sebagai Abang Long Fadil, berasal daripada anak Melayu Singapura. Dan kita mendapat maklum baru-baru ini penghijrahan beliau memberi suatu daya tarikan kepada umat Islam, khususnya anak-anak muda yang ingin mengetahui bagaimanakah seorang yang telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan maut. Beliau mempertaruhkan nyawa, tuan-tuan, dan Allah Taala menguji diri beliau dengan hampir-hampir nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi beliau tidak insaf. Lalu kita ingin mengetahui seseorang yang diuji dengan maut, tuan-tuan, hampir mati, sudah pasti kalau diberi peluang untuk hidup lagi sudah insaf. Tetapi Abang Long Fadil ini, walaupun telah melalui saat itu, dia masih belum berhijrah. Sehinggalah mungkin suatu perkara yang menyentuh hati beliau, kita akan bertanya dengan diri beliau nanti, bagaimanakah, apakah faktor dan sebab yang boleh menyebabkan beliau berhijrah. Sebab itu kita lihat wajahnya ada corak batik Jawa. Batik Jawa kan ini. Wallahu'alam. Jadi kalau Prof nak jadi lebih banyak ceramah, kena bubur batik juga kan tu bang kali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya harap anugerah terindah yang akan kita bincangkan. Setiap orang ada anugerah. Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan diri kita pelbagai. Cuma bagaimana kita menghargai anugerah itu, bagaimana kita melihat anugerah itu sebagai suatu rahmat, sebagai satu nikmat dalam hidup kita, berdasarkan kepada pandangan kacamata diri kita sendiri. Seperti kita nak menyambut Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin orang seronok nak sambut Ramadan berdasarkan kacamata dia sendiri. Mungkin dia melihat Ramadan datang, dia boleh menjana keuntungan dengan berniaga dan sebagainya. Ada orang melihat Ramadan ini boleh memungut ihsan, mendapatkan ihsan daripada orang untuk mendapat derma dan sumbangan umpamanya. Ada orang melihat Ramadan ini sebagai satu bulan pesta makanan yang mewah. Ada orang melihat Ramadan ini sebagai bulan beribadah. Maka sebab itu kita menilai suatu anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu adalah berdasarkan kepada kacamata kita sendiri. Baik, untuk memulakan bicara hijrah anugerah terindah ini, saya nak mempersilakan Abang Long Fadil. Bila sebut Abang Long Fadil, teringat filem lakonan Zizan Razak lah kan, 2014, terbitan Scott Production. Cuma yang kita nak tanya daripada Abang Long Fadil, mungkin boleh kongsikan dengan kita, ialah sejarah dan juga latar belakang Abang Long Fadil sendiri dalam kehidupan sebelum ini. Dan pusingan kedua nanti saya akan bertanya, apa faktor yang menyebabkan Abang Long Fadil boleh berhijrah. Kita mulakan dengan Abang Long, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum saya berhijrah, memang saya, umur saya belasan tahun, umur saya 12, saya memang dah campur kawan-kawan bapak saya dan mengenali kawan-kawan cik dan semua. Dan itu kuat sikit, kuat sikit. Kalau saya tak kuat, kalau kuat nanti orang ingat saya pula kan. Okay, saya memang apa, kawan Cina banyak dari kawan-kawan Melayu lah. Memang saya tak suka Melayu dulu. Memang saya memang tak berdapat dengan kawan-kawan Melayu. And saya besar pun di kawan-kawan Cina. Sampai kan saya tolak Allah tu, saya ketepikan nama Allah. And saya caci-caci Allah, saya hina-hina Allah. Sedangkan saya dah sampai sekarang saya terfikir dulu ni aku mengucap ni. Sampai kan saya sedar yang bila saya berhijrah saya balik, dan itu dulu yang saya buat ni semua saya dah mengucap. Saya contoh Tuhan Cina, saya main lontang, saya makan-makan yang boleh tak seharus dimakan dan tak seharus yang diminum. So kelamahan-kelamahan saya pun buang saya punya makanan-makanan dan harap tak seharusnya saya buat lah. Pasal saya memang dah bertahun-tahun memang saya makan tu makanan yang tak seharusnya dimakan lah.
Tapi satu hari ini saya rasa geli itu kat saya. Geli sangat-sangat sampai saya terkeluarkan balik hati makanan. Terus saya rasa okey lah, saya dah tak makan lah, saya start makan lain-lain sikit lah. So, saya banyak buat wanita jadi perempuan pelacur saya. Jadi buat yang tak tentu arah, buat duit. Saya cuma tahu duit masuk, hati saya senang. Tak ada duit, hati saya gelisah. Saya buat kawan-kawan saya pukul-pukul kawan-kawan saya. Siapa yang saya pukul, saya pukul. Mungkin buat apa yang saya buat ke hati saya lah. Di situ lah, saya memang caci Allah dah cukup lah. Sampai hina Allah, sampai kutuk Allah, sampai katakan kalau Allah tu benar, dia kasih tolong aku. Kebanyakan saya dalam kesusahan, semua kawan-kawan Cina saya dan kawan saya Melayu semua cakap depan, belakang cakap baik. Itulah sifat-sifat Melayu yang dulu yang saya anggap yang kenapa tak bagus-bagus. So dari situ lah, pelan-pelan kelamahan arak saya minum. Saya ada satu kali saya pergi jumpa kepala-kepala besar, okay, macam kita ada makan besar. Makan besar kita minum arak sampai memang seronok lah, buat apa yang kita buat memang seronok. Nanti kelamahan saya pergi club, saya minum whisky. Saya minum whisky lah, tu yang buat saya macam kenapa saya tak ditelan ni air ya. Sedangkan ni pun benda yang saya selalu saya buat tak ditelan dan tak boleh telan. Saya setelah lah, aku makan benda yang tak seharus saya makan, yang dihina ke whatever lah. Saya tak makan, saya tak minum, saya dah berhenti ni semua. Tu lama kelamaan saya kena pukul lah. Kena pukul kat apa, kawasan yang kat Newton, kat daerah apa, Singapura. Saya kena pukul dalam 48 orang. Saya kena pukul dah hampir pergi mati lah. Saya dapat 5 minit saya dah arwah. Sedangkan saya tak belajar agama, saya pun tak tahu agama tu apa. Sedangkan saya hina-hina Allah. Dan saya tak terbaca doa, pasal tu doa Alhamdulillah, Bismillah. Saya pun Bismillah okey lah, tapi cuma Alhamdulillah pun saya tak tahu apa. Saya pas, pasal saya hidup kerana dibesarkan untuk agama. Nama dia orang Islam. Tapi perangai memang perangai susah nak cakap lah, tak sedap kan. Tak hidup yang saya nak cakap lah. World of Islam memang semua orang Islam. Tapi perbuatan dalam Islam tu tak ada. So dari situ lah saya apa, kena, bila saya dah hampir-hampir, saya dah kat atas katil, saya dah goyang, saya dah nyawa-nyawikan. Bila saya sadar, saya kena ambil nak masuk ward, tu saya duduk, terduduk. Apa, saya cuma dapat ucap, Alhamdulillah. Sebab saya tak tahu apa tu masuk dia, dan saya tak tahu baca pun. Tu yang buat saya jadi apa tau, perlahan-lahan, saya fikir, okay, tak apa saya nak secure diri saya kan, tak apa jadi payah sekejap lah. Bila saya dah baik dan saya dah recover diri saya, tu yang saya keluar balik hidup saya. Saya sampai buat dada, isap dada semua. Sampai kan itu tahap saya isap dada tu, sampai saya dah rasa bosan. Sampai kan saya isap dada dengan kawan-kawan saya, masih rasa saya, kita boleh berbual solat, kita boleh ajak solat, kita boleh sembahyang, kita boleh berbual agama. Sedangkan saya tak belajar pun, saya tak tahu apa-apa tiang. Saya pun tak tahu apa yang nak nak solat 2 rakaat ke, 4 rakaat ke, 3 ke, 2 ke, 1 ke, saya pun tak tahu. Tapi bila isap sabun ni buat saya boleh nak solat, boleh baca doa semua. Dari situ lah. Tu saya rasa bosan. Bila saya stop, saya tak, saya bila saya apa, tak isap, dia tak nak buat solat, tak nak ni semua. Benda yang tak boleh dibuat lah. Bila isap, saya boleh buat. Saya rasa lah, mungkin stop lah, saya tak akan isap lagi lah. Saya pun stop. Tu yang 2014, saya kena pukul. 2014, bulan 12 saya kena pukul kat dalam rumah. Dalam subuh saya kat dalam rumah. Bila saya kena subuh dalam rumah, hampir sebaik mak saya tak akan berapa lah. Alhamdulillah. Tapi saya yang kena, saya tak terlepas mati kan. Saya dah kena pukul. Tu saya macam, okay fine. Orang nak pukul saya, itu saya tahu apa nak buat dia kan. Tu 2015 bulan 2 saya mimpi kiamat. Seperti kiamat ni saya kat di pantai dengan kawan-kawan saya enjoy. Sekali yang saya mengadap di depan ni, depan saya mengadap sana tu, saya nampak macam satu tinggi lautan datang nak apa, nak hampuskan yang tempat daerah saya ni lah. Okay lah, saya keluar jalan lah. So saya pergi kawan saya, jom lari, ni kiamat dah sampai. Saya dah pergi
tu semua macam buat bodoh je. Saya kan dia seorang. Bila saya dari seorang, saya dah tulis laut tu tak ada dengan kawan saya masih enjoy happy life. Terus saya sadar pukul 1 pukul lebih pagi, saya sadar maka saya takut sangat-sangat. Maka itu rasa takut dia semacam sampai saya tak keluar rumah. Dia cakap bro, ini kalau keluar rumah confirm mati. Pasal saya tahu yang saya ini musuh banyak. Saya tak kira lah siapa yang musuh saya. Saya dah diam sampai takut sangat keluar. Dari situ lah saya tak keluar rumah. Terus saya ada kawan yang ada Wan lah yang call saya, ajak saya solat untuk apa. Ingatkan saya bila-bila je ajak saya solat tu yang saya macam otak saya tersentak terfikir. Kalau sekiranya aku keluar aku mati, apalagi kat dalam rumah, pasti aku mati pun. Terus saya fikirkan kat diri saya, dah teruskan aku keluar ikut kawan. Saya fikir aku tahu kalau sekiranya musuh datang, terserahlah aku tak kira dengan ini semua. Sampai bila aku nak jadi sunyi kat dalam rumah. Apa yang buat bagi takut itu, saya punya otak fikir itu tau. Apapun pun kita jalan seorang, kawan pun tak ada sebab kita bila-bila rasa. Nanti kita ramai, orang kawan hebat. Tapi kita seorang, kawan kita tak hebat. Kalau kita sosial pun kawan pun belum tentu dia boleh tolong kita. Kadang-kadang kita dah mampu kat tepi jalan. Itu yang saya fikir. Bila saya dah apa, saya dah keluar dari rumah, saya dah pergi masjid, pelan-pelan isi koma 3 minggu, 2 minggu isi koma. Barulah saya jumpa cuma tapi. Dari situ lah saya jumpa cuma tapi. Di dalam masjid, dia orang jemput saya. Sedangkan saya orang, saya tak kenal apa orang, saya tak akan duduk bersama dengan orang. Tapi dengan hati saya yang tenang, boleh rasa apa, duduk program orang, dengar dia orang punya apa, bayan program, musyarat ke apa kan. Saya akan follow. Dari situ lah saya start berhidrat sampai saya keluar 3 hari, 40 hari, saya rasa macam tenang. Tapi 3 hari tu saya belum rasa yang Allah tu benar. Bila saya keluar 40 hari, baru saya tahu lah. Kalau saya pernah cakap apa, yang kawan saya cakap yang nak keluar tu jaga niat. Bila saya keluar tu okay fine. Saya memang keluar 40 hari kat Palembang. Saya bila saya naik motor, saya dengan jembatan. Jembatan yang apa dari Indonesia dua dengan dua jemaah Singapura plus saya tiga. Saya seorang suka bawa motor. Saya tak suka tumpang, saya tak suka orang tumpang saya. Saya tak suka, saya suka seorang orang tumpang. Bila saya tengah drive motor tu, ada satu Indonesia yang tak temani kat road. Dia pasukan saya, dia gila. Saya pun ikut nafsu saya ikut kejar. Saya tinggalkan yang jemaah-jemaah yang kawan-kawan saya semua. Bila sampai kat traffic light tu, saya boleh orang lama. Aku dah terkena tinggalkan. Sampaikan lama macam mana balik ni. Tu saya dalam apa, for 3 hours saya 12 lah saya try usaha cari tapi tak dapat. Saya tak tahu, tak ingat. Kat atas motor lah saya mohon, ya Allah, kalau engkau betul nak bantu aku, tunjukkan lah kau punya bantu aku. Aku dah jalan sesat, aku tak tahu jalan pun. Pelan-pelan kelahan, saya dapat. Sedangkan saya tak tahu lah, saya memang cuma nak balik ke markas di tempat yang tempat saya surrender pasport untuk hantar saya tempat yang saya nak pergi masjid ni. Sedangkan saya keluar tu, saya tak ada bikin plan dengan jemaah-jemaah. Kalau apa-apa sesat, jumpa kat ni kawasan satu tempat ni markas, tempat markas Palembang. Terus saya pelan-pelan dengan motor, saya macam ni, ni tempat biasa yang aku nak datang ni. First time, pelan-pelan kelamahan, saya dapat masuk ni lubuk, ni tempat. Baru saya terkejut kawan saya, semua yang saya teringatkan, orang kat dalam masjid, tengah tunggu saya. Dan saya tak rasa apa macam happy sangat. Saya pun macam nangis sambil happy ketawa sekali. Tiga-tiga benda yang saya buat. Happy, nangis, ketawa. Macam ni, terkejut lah. Sedangkan itu orang pun saya tak fikir janji. Itu yang saya sujud-sujud saya, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Kau yang benar, baru aku tahu kau punya janji-janji tu yang benar. Pasal tu, baru saya tahu Allah tu, dia punya usaha seperti macam mana orang kata. Kita minum wangi manis, potong baki. Tapi kalau Allah berikan kemanisan iman, apa yang kita buat, wangi pun macam mana pun kemanisan dia, takkan potong baki. Sedangkan walaupun saya berhidup untuk tahun lepas pun, saya nak hafalkan Al-Fatihah masa 8 bulan baru saya dapat hafal Al-Fatihah. Itu pun saya belum lagi perfect Al-Fatihah saya. Saya masih usaha untuk baca. Dan sampai sekarang saya punya sahabat saya cuma Azmi. Azmi ni kan jemaah tabi juga. Dia yang banyak tadi saya untuk peringatan saya, untuk rasa saya kalau lemah, saya call dia tanya minta pendapat, minta kekuatan tu. Memang kita tak boleh marah kat makhluk.
kita apapun tak buat sesuatu, kita marah dengan Allah dulu. Dia minta dengan Allah, ya Allah tunjukkan satu yang sahabat kita yang boleh untuk kita selalu ingatkan untuk satu sama lain. Dari situ saya dapat apa Azmi, dan syukur Allah saya dapat bijak di sini pun. Walaupun macam mana pun hati saya sakit ke tak sakit ke, tapi saya serah pada Allah, saya cuba buat untuk Allah. Saya bukan buat untuk firma, saya bukan buat untuk keuangan, saya bukan buat untuk apa-apa. Saya niat saya untuk Allah. Mana tahu insyaAllah satu hari orang dengar saya punya apa pengalaman saya, dia beri sesuatu tiba untuk yang siapa-siapa yang baru nak naik. Itu je, lebih dari itu saya tak suka lebih-lebih sangat. InsyaAllah. Terima kasih kepada Abang Long Fadil atas sedikit latar belakang dan juga kisah sejarah hidup beliau, dan membuatkan kita lebih dekat dan lebih kenal siapa ini Abang Long Fadil. Okey, banyak persoalan yang akan kita kupas daripada apa yang diceritakan. Namun sebelum itu kita nak minta Prof dulu. Untuk kalau kita lihat Abang Long Fadil, dia punya anugerah terindah dia ialah bagaimana sejarah hidup dia yang bergelumang dengan dunia gangsterism, dunia keganasan, penuh dengan keganasan sampai satu tahap penghinaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan suatu dosa yang sangat besar. Lalu anugerah terindah yang Allah Taala kurniakan kepada beliau adalah kesedaran, keinsafan dan juga penghijrahan. Bagi Prof, kita tahu Prof walaupun muka nampak macam gangster tetapi dia bukan gangster, tetapi mungkin ada anugerah yang terindah dalam sepanjang hidup Prof ini yang Prof rasakan bahawa memang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memang sangat pemurah, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat pengasih, memberikan sesuatu sama ada kita minta ataupun kita tidak minta. Itulah maksud sifat pemurah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan beri kepada kita sama ada kita minta atau kita tidak minta. Pemurah manusia ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang minta baru kita nak bagi, ataupun dengan sebab-sebab tertentu baru kita nak bagi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia maha pemurah, dia maha pengasih, dia memberi anugerah itu kepada siapa sahaja sama ada kita meminta ataupun kita tidak meminta. Dalam hidup Prof, apakah anugerah yang terindah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memula bicara ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Pengurusi karena menjemput saya untuk hadir pada petang ini. Tetapi terima kasih itu bersyarat. Pertama, semasa saya bersetuju untuk datang, tajuk yang kami kongsikan untuk saya bicarakan soal politik dan perpaduan Melayu. Saya kata okey lah, itu kan ilmu saya dan bidang saya. Tiba-tiba dua hari lepas saya dapat poster bersama dengan Abang Nur Fadil. Saya muncul dua, saya kata bagaimana ini? Saya telefon Ustaz, apa tajuknya Ustaz? Politik Melayu lagi kan? Dia kata sudah ubah, anugerah terindah. Saya kata anugerah terindah itu apa? Saya betul-betul tidak faham. Cuma bagi memastikan apa tajuk yang harus saya bicarakan pada malam ini, saya hari ini betul-betul agak kelang kabut dengan 6 jemputan kahwin dan badan yang kurang selesa. Saya telefon Ustaz tadi, apa yang sistem, apa dia punya cara atau cara kita malam ini. Kata Ustaz, pertamanya dia minta saya ceritakan kisah hidup. Itu anugerah itu. Yang kedua, dia akan bertanya saya bagaimana saya mengendalikan kisah hidup yang sebegini. Saya kata, aduh, saya kena switch otak dalam tempoh yang singkat. Seperti mana pengalaman saya semasa mengendalikan rancangan hujah, rancangan TV9 lebih kurang 3 tahun yang lepas. Diberi tajuknya begini pada petang, sampai malam diubah ni tajuk itu. Jadi itulah juga keadaan saya pada malam ini. Saya pertamanya teringat tentang konsep hijrah ini. Saya nak ulas tentang hijrah ini. Saya sebab datang kepada saya ini satu cerita tentang Yusuf Islam.
seorang penyanyi sebelum beliau berhijrah masuk Islam, namanya Cat Stevens. Dan saya terbaca kisahnya bagaimana dia sebagai seorang penyanyi rock boleh berhijrah untuk masuk Islam dan menjadi seorang pendakwa Islam yang cukup ikhlas dan berjaya. Jadi ceritanya begini, satu hari dia mandi di laut, kemudian dia hanyut. Maksudnya dia lemas itu menempuh saat mati itu. Dia tak boleh menyanyi, dia tak boleh main gitar, dan mulutnya cuma sebut Allah, sebut God. Dan bila dia selamat itulah, dia mencari di mana Allah itu. Dan Allah yang ditemui itu ialah Islam yang dia anuti sekarang, yang dia pegang sekarang. So itu breaking point dalam hidup pada sesiapa sahaja. Yang ada masalah, kalau kita ada masalah, kita berkelahi dengan kawan, kita tension dengan bos. Independent analysis yang kita cari ialah kita pergi kepada Allah SWT. Kita akan berdoa kepada Allah, kita akan pergi masjid. Kita tak akan minta tolong dengan kekasih, kita tak akan minta tolong dengan siapa-siapa. Nah, kan kita berdoa kepada Allah yang Maha Besar untuk keluar kita daripada segala beban yang kita tanggung. Baik, saya nak bercakap tentang anugerah Allah untuk saya. Saya tak tahu apa anugerah yang istimewa itu. Tetapi marilah saya mula seperti mana Ustaz seperti tahu saya di belakang tadi dengan kisah hidup. Dan kisah hidup itu barangkali perjalanannya merupakan satu anugerah yang boleh saya lihat kemudian. Saya ini anak miskin daripada 13 adik-beradik. Dan saya kedua sulung daripada satu keluarga yang cukup besar. Arwah ayah saya bukan kebun. Arwah ibu tidak bekerja dan saya anak yang kedua sulung. So, saya ingat masa sekolah saya dahulu itu susah. Susah sangat-sangat. Kalau dalam kisah hidup saya ini nak masuk rancangan bersama umum pun, saya tak layak untuk masuk itu sebab susahnya lebih lagi. Saya ingat hina yang susah ini. Betul-betul hina. Kita ke sekolah itu terpaksa berjalan kaki, lalu ikut sawah bendang, kawan lalu dengan basikal, kita mesti sembunyi. Kawan lalu naik beca, kita mesti sembunyi. Dan itulah rutin hidup saya selama saya ke sekolah. Rumah saya rumah bulu. Dan unitnya rumah saya ini bukan dindingnya saja yang bulu, lantainya pun bulu. Jadi susah. Dan saya mengeluhkan kadangnya, tapi arwah ayah selalu besar. Dia tidak mampu untuk meninggalkan kepada kami adik-beradik harta segenggam tanah. Dia tak mampu itu. Kami memang tak ada harta. Tetapi dia kata dia berusaha sebagai seorang ayah untuk memberikan ilmu yang terbaik, pendidikan yang terbaik, dan jadikanlah ilmu itu sebagai harta yang kekal yang dia tinggalkan untuk saya dan adik-adik. Itu yang ayah selalu bagi tahu. Yang kedua, arwah ayah selalu bercakap bila saya mengeluh tentang kemiskinan, saya mengeluh tentang kawan-kawan yang selalu bully di sekolah, cikgu-cikgu yang selalu marah. Ayah selalu cakap bahawa kalau kayu kita bongkok, jangan biarkan terlalu meniti. Kita bila sentuh soal maruah, soal jati diri, soal peribadi, kita sebagai anak lelaki sulung dalam satu keluarga yang besar mesti bangun dan mampu berdiri untuk memperjuangkan dan mempertahankan maruah keluarga. Saya ingat itu. Satu yang kesan daripada apa yang arwah ayah ajar saya bila saya besar begini ialah berlaku sahaja sebarang kepincangan di depan, sebarang ketidakadilan di depan, saya tak akan berdiam diri. Saya mesti nak berkata bagi menegakkan yang hak dan membela yang saya rasa pihak yang ditindas. Saya begitulah saya membentuk latar diri saya untuk besar seterusnya. Sebab itu masa di sekolah, apabila cikgu tanya apa yang saya hendak jadi bila saya besar, saya akan beritahu saya nak menjadi lawyer. Kawan-kawan akan tambah lawyer guru. So, okay, be it. Tapi betul, saya belajar dalam sebuah peperangan, tapi saya betul-betul nak menjadi seorang perempuan. Akhirnya bila saya masuk ke universiti, belajar undang-undang, tak sampai 10 hari, arwah ayah saya cacat. Dia pakai dengan tongkat, dan arwah nenek tua sangat. Saya duduk di kolej 4 Universiti Melayu, pada itu tingkat 4. Dah sudah kolej 4, tingkat 4 paling tinggi, tak ada lift pun.
sanggup mereka naik mencari saya hanya untuk bagi tahu saya berhenti belajar undang-undang. Kerana itu satu kursus yang bila saya berjaya nanti kalau mereka mati pun mata tidak tutup rapat, kata mereka. Saya tanya kenapa saya tanya. Dia cakap dia sudah pergi tanya untuk guru, menjadi peguam itu adalah satu kerja haram. Saya terkejut. Tapi saya kata, apa upaya saya seorang anak yang tidak ada pilihan dalam hidup? Saya mesti patuh pada apa yang orang tua kehendaki. So saya tanya, nanti apa yang ayah hendak saya jadi? Dia cakap, jadilah apa-apa pun, pegawai kerajaan pun okey, jadi guru pun okey, asalkan bukan jadi peguam. Dan satu lagi, asalkan bukan jadi polis. Itulah yang ayah saya jadi polis itu memang tak mungkin sebab saya ini penakut. Jadi itu dah ada keluar daripada bukunya. Tetapi menjadi peguam tidak boleh, maka saya pun tak jadilah. Saya tukar kursus, buatlah kursus seperti mana yang saya ahli dalam bidangnya sekarang. Saya buat kursus dipanggil waktu itu Southeast Asian Studies. Kemudian saya buat master di India dalam bidang politik dan PhD politik. Politiklah saya belajarnya sampai ke akhir. Belajar politik bukan untuk menjadi ahli politik. Tidak. Itu saya satu juga yang saya tidak mungkin akan melibatkan diri. Ya, saya tak ada upaya untuk menjadi seorang ahli politik. Politicians are gifted, they are born to be. Mereka ni memang dilahirkan secara semula jadinya begitu. Dia punya daya tahan luar biasa itu. Orang laki pun dia okey, orang putih pun dia okey. Dia janji dengan orang banyak perkara, dia tidak tunai pun dia okey. Ini lah luar biasa. Jadi sesuatu yang saya tak mungkin terlibat lah. Jadi habis impian saya hendak menjadi peguam, saya rasa zuriat saya tak akan ada lagi orang yang nak menjadi peguam. Saya dianugerahkan dengan 4 orang cahaya mata. Ya, anak bungsu saya 18 tahun sekarang dan yang 3 perempuan itu sudah ada kehidupan masing-masing. Anak sulung saya okeylah, tiga orang anak perempuan saya melibatkan diri dalam bidang kedoktoran dan bidang perubatan. Dan anak bungsu saya ini pun sudah didaftarkan di kursus perubatan. Cuma saya akan ada 4 orang anak yang melibatkan diri dalam bidang kedoktoran. Tapi yang satu ini tiba-tiba dia cakap, dia bukan tak boleh pergi nak belajar perubatan, tapi jiwa dia untuk menjadi lawyer. Dia sudah masuk, sudah bayar duit, sudah daftar di untuk belajar perubatan. Tiba-tiba dia cakap dia bukan tak nak sahut cabaran, bukan tak nak jadi seperti kakak-kakak, tapi dia cakap semakin dia belajar, dia cakap dia mau jadi lawyer. Sudah dia cakap. Jadi lawyer itu tidak timbul kerana dia dapat surat daripada UITM tawar dia buat asasi law. Itu yang duduk fikir-fikir terganggu begitu. Jadi saya tak ada pilihan, itu kehendak dia. Saya daftar dia di asasi undang-undang UITM. Dan untuk saya rasa lega, saya kata akhirnya ada anak saya yang menyambung hajat saya yang tidak tersampaian. Tapi saya rasa dia pun tidak akan menjadi lawyer. Saya cakap dengan dia, tetapi anak saya ini debater. Dia ni macam mengikut ya. Dia ada upaya berdebat. Dia kalau bagi mikrofon dia ada seronok. Dia selalu dia gigil mula-mula nak pergi tandas ke apa-apa, bila bagi mikrofon dia jadi lain. Jadi macam dia mengikut. Sebalik kepada saya, memang saya susah lah. Saya susah sekolah, tapi semasa saya kecil dulu, biarpun saya susah, saya selalu berazam satu hari aku akan berjaya. Satu hari saya hendak juga berjaya. Itu azam saya, dan saya berusaha sesuai dengan azam dan niat saya untuk berjaya. Akhirnya saya masuk ke Universiti Naya, buat kursus di Universiti Naya dahulu. Saya rasa saya nak pergi ke luar negara. Saya nak belajar ke luar negara.
Maksud saya di tahun akhir itu dia ada dua perkara yang muncul. Pertama saya dapat beasiswa ya, Mungusio Scholarship untuk saya belajar di Jepun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah bekerja terus. Saya habis exam 14 hari bulan 3, 15 hari bulan 3 saya bekerja. Waktu dulu tak ada satu hari pun untuk apa ya cuti. Saya berontak itu, saya cakap apa punya sistem ni, not even a day I can have a rest. Lepas exam kita nyanyi lagu balik kampung, ketika itu baru pun arwah Sudirman menyanyi lagu itu. So kita kawan-kawan menyanyi lagu balik kampung beberapa orang, tapi ramai dunia. Jadi saudara sudah pergi lapor diri untuk kerja. So itulah reality dulu bila bila bekerja begitu. Saya lapor diri sebagai tutor di UKM. Saya tutor di UKM dan saya rupalah membusuk scholarship ini kerana saya akan dihantar untuk ke England. Dulu saya tak mau pergi. Saya tak mau pergi sebab saya tahu orang tua tidak sehat. Saya tahu adik-beradik saya ramai yang perlu saya jaga dan saya motivasikan untuk mereka juga berjaya. Tetapi tak boleh. Kalau jadi tutor ni, you have to go overseas. Mesti kena pergi buat masters di overseas. So, saya kompromi, saya pergi. Lepas pergi, saya balik, saya sudah jadi lecturer. So, saya cakap cukup lah, saya sudah ada pengalaman celup buat masters di luar negara. Saya nak buat dalam negara. Sebab pada ketika itu, saya nak besarkan adik-adik ini. Arwah ayah sudah pergi, arwah ibu sudah pergi. Susah saya. Saya bawa semua adik-beradik saya, 13 orang kami. Kami datang tinggal pada satu rumah tinggal, ke satu rumah tinggal di Kuala Lumpur. Kakak saya yang sulung yang uruskan. Dan kakak selalu beritahu bahawa saya belajarlah. Saya usah tamatkanlah pengajian. Kemudian untuk saya memotivasikan adik-adik yang lain. Begitulah saya kalau saya ingat tentang perjuangan dan pengorbanan seorang kakak. Nah, so saya kena pergi buat PhD, saya kata, I nak buat apa lagi? Tinggal adik-adik, saya rasa susah kan? Tapi sistem pada waktu itu, I have to go. So saya tinggal lah. Saya tinggal adik-beradik, tapi sebab kita bergaji penuh, saya tinggalkan duit gaji sekali untuk kakak uruskan. Adik-adik yang lain. Cuma bila saya di Manchester itu adalah halangan. Saya bawa anak saya waktu itu 3 orang saya bawa. Susahnya ya Allah membawa anak pergi luar negara. Dan saya pergi Kuala Lumpur, kita berdiri di Charles de Gaulle di Paris dan kita transit putar flight nak pergi ke Manchester dengan anak kecil yang baru lahir. Memang memerlukan pengorbanan yang besar. Tapi masalah lebih besar lagi bila saya di sana tinggal rumah kawan 3 hari. Masuk hari keempat pindah rumah sendiri, masuk rumah sendiri duit hilang. Nah itulah sejarah kehidupan yang sukar bermula. Yang banyak mengajar erti kesabaran, erti ketabahan, erti perjuangan, erti persefahaman suami isteri. Waktu itulah anak kecil tak menyusu, duit tak ada. Waktu sudah bulan musim sejuk. Kita kena bergantung dengan kawan-kawan. Tapi berapa lama kawan nak bantu? Itu kan tidak mungkin sampai 3 hari berturut-turut. Lepas itu saya kerja. Saya kerja kilang pisang. Kerja kilang ni baru saya faham saat saya mula-mula bekerja itu. Baru dia tidak boleh duduk. Tak masuk otak saya. Jadi saya kerja kilang pisang. Yang kerja dia kita ambil roti itu kita bakar masuk dalam oven. Tak boleh duduk. You can imagine that for 8 hours. Kita kena berdiri begitu masuk roti dalam kilang pisang. Oh, tak boleh. Nak patah tangannya rasanya. Jadi saya paling geram sekali waktu itu dekat penyelia itu. Dia kepekkan apa ya, kayu dekat sini itu. Marah kita je. Saya satu hari itu saya ingat saya nak angkat dan saya nak bakar dalam oven. Kita sudah masuk geram. Tapi kawan saya nasihat, tak boleh buat begitu. Bila kawan saya buat nasihat, daripada apa yang saya nak buat, saya berhenti kerja. Saya berhentilah, tak ada gaji, tak ada apa, saya berhenti. That's it. Pagi-pagi besok, lalu saya tak beritahu isteri. Saya pergi ke universiti, saya cari supervisor saya. Saya cakap pada dia, Ralph, I have had enough. That's it, please write a letter to UKM, I want to go back to my country. Dia terkejut.
Itu pun juga kata aku jadi. Dan saya beritahu dia, you see my police report, saya tak ada duit, tak ada apa, anak-anak saya marah-marah begitu. Tapi orang putih ini dia steady. Sebab bahasa saya ini dia gagak. Dia cakap, banyak sebenarnya. Dia tak cakap orang putih itu dia punya bahasa kasar dia. Dia gagak betul, dia kaya, dia tak faham. Dia tak bagi saya balik. Saya kata, saya tak, nak makan apa, saya tidak balik. Saya cakap begitulah kan. So dia kata, berapa yang saya mahu? Saya kata, saya tak tahu berapa. Sebab ni lah duit dah tak ada erti. So dia ambil duit, dia bagi saya 1,000. Banyak ni 1,000 pound ni. Memang banyak. Sebab sebelum itu, sempatlah saya jual di masjid. Jual apa ya, ayam-ayam kucing. Tak ada orang Melayu kita beli ya. Saya makan-makan sendiri tepi jalan, kemudian saya buang tau. Saya tak tergamak nak bawa balik yang tak laku kan. Oh, saya ingat-ingat itu balik, aduh apalah cabaran ini. Tapi rah bagi saya 1,000. Lepas itu dia cakap pada saya, dia tunjukkan hati saya, dia suruh saya pergi ke registrar office. Dia suruh saya mohon kerja. Dia cakap ada jawatan kerja kosong. Saya mohon lah kerja tu. 8 orang saya ingat kami pergi interview. 8 orang tu semua tu kan orang putih. Saya seorang yang nampak janda tau. Tapi saya yang dapat. Itu anugerah itu. Rezeki Allah. Saya dapat itulah saya mengubah kehidupan dari situ. Gaji dia mahal. Sebab sesuatu saya waktu itu termasuk allowance keluarga. It was just 485 pounds. Sedikit sangat. Tetapi kan pada waktu itu di India tak ada masalah. Kita ada housing benefit, kita ada child benefit, kita ada milk benefit, ada macam-macam benefit. So kita hentam sajalah kemudahan di sana itu. Kan, zaman-zaman dahulu. Tapi saya dapat, saya punya allowance mengajar di Manchester itu. 4 kali ganda daripada allowance saya. Kaya saya. Saya rasa kaya saya. Saya rasa begini, rasa nikmat ada duit ini. Tapi ialah sekali-sekala kan kita dah ada lebih pada orang. Mula-mula saya beli itu Mercedes. Betul-betul. Sebab saya berdan sini itu kan kerajaan sudah bagi 3 bulan duit allowance dan duit aku advance. Advance allowance gaji, advance 3 bulan allowance, allowance bayar kita di sana lah. Banyak duit itu, 5,000. Jadi saya punya khayal-khayal bila saya nak beli Mercedes kalau kata murah. So bila saya sudah ada duit, dah hilang duit kan tak boleh. Kemudian yang ganti balik dan duit itu banyak lagi duit. Dapat lagi duit ini saya rasa saya kaya. Jadi saya tengok beli kereta kecil second hand itu, oh tak mahu saya. Tak mahu. Saya rasa waktu itulah ada kawan-kawan daripada Manchester sama pada waktu ini. Semasa kita sama-sama di sana. Sekarang ini saya ambil kereta Mercedes baru yang comel. Waktu itu, duit banyak. Saya beli, tapi saya sayang nak guna. Saya tak dalam garas saja. Jadi saya akan pergi cek di garas itu seminggu sekali. Saya pergi lak, start engine, buang balik. Jadi kawan pun tidak tahu saya ada Mercedes besar. Sebab saya pun sayang nak guna sebab nak balik ni. Itu pengalaman saya. Akhirnya bila niat kita begitu, bila saya hendak balik, maka wang kita jatuh. That was way back in early 1998. Duit kita jatuh, kalau krisis keuangan, sudah tak berbaloi nak buat balik. Maka saya terpaksa jual mesin saya, rugi daripada untung. Dan dah tak niat dah. Betul lah, begitulah realiti hidup. Tapi saya balik ke Kuala Lumpur dalam keadaan krisis keuangan yang berlaku. Saya balik tu saya bawa banyak duit tunai. Kereta Mercedes jual, kereta-kereta yang ada jual, saya 3 kereta di England. Biarpun saya tak bawa, tapi saya ada 3 kereta. Saya jual, saya balik duit banyak. Waduh. Saya pergi kereta Cina, mula-mula saya kata saya nak beli 2 kereta. Satu untuk saya, satu untuk isteri. Dia cakap, loan mana? Saya kata, apa loan? Tunai. Waktu saya balik itu nikmatnya apa ya, kita ada financial freedom. Duduk lepas itu gitulah saya adaptasikan diri balik dengan dunia Malaysia.
jadilah saya seperti mana ada pada hari ini. But I could remember when I was there, at the time when we supposed to come back to Malaysia, saya berfikir dengan isteri, adakah kita perlu balik? Ataupun kita duduk aja di sini? Kalau balik pun kan bukan ada keluarga. Orang tua sudah tidak ada, kan kerja dalam hidup, tak ada orang tua, saya rasa tak ada apa-apa lagi. Tapi, fikir-fikir balik, Malaysia juga kan duduk negara orang sekaya mana, seindah mana pun, kita tidak ada roh untuk berada di negara orang. So, we decided to come back. Kita ambil keputusan balik. Bukankah nak jadi lecturer di UKM itu? Tidak. Tapi, karena inilah satu-satunya tanah air yang saya rasa saya nak berkongsi pengalaman, saya nak bekerja untuk dia, saya nak menjadi abdi dia. So, itulah yang membawa saya balik ke tanah air. Ya? Saya dahulu, kalau saya sekedar lagi Ustaz, itu jangan bagi saya mikrofon. saya dulu, kalau dah masa saya belajar, kalau tidak dibantu, saya tidak mungkin berjaya. Betul-betul orang tua tidak mampu nak menyekolahkan saya dan adik-adik. Tapi alhamdulillah saya di sekolah dibantu dengan siswa kecil persekutuan. Saya di Universiti Melaya dibantu kerajaan. Dan saya belajar itu semuanya dibantu negara. Anak saya pun semua dibantu negara. So, daripada 3, campur 1, 4 orang dibantu negara. Dan institusi yang membantu itu saya marah semuanya. Ya, institusi yang memberi beasiswa itu marah semuanya. Sebab itu dalam keadaan politik pada hari ini bergaduh-gaduh, saya selalu beritahu kawan-kawan, berpolitiklah. Ya, tak ada masalah pada saya. Tetapi siapa juga berkuasa jangan dihapuskan. Marah sebagai satu institusi dan badan kerajaan yang memberi beasiswa untuk membantu anak-anak Melayu yang suka. Saya anak-anak saya yang semua 4 orang itu layak ke asrama penuh. Ya, layak ke asrama penuh. Akhirnya kami sekeluarga tak mau terima ke asrama penuh. Anak saya pun suka ke sekolah, saya pasti minta sendiri. Ke sekolah menengah saya pasti minta sendiri. Kok saya tak bagi pergi? Karena saya rasa saya nak jaga dia di rumah. Dan yang kedua, saya rasa saya mampu untuk mendidik dia seperti mana juga dah kesempurnaan yang dia mungkin nikmati di asrama. Ya, anak-anak muda pada hari ini ramai. Saya tengok teruja saya. Ya, satu yang pesan saya, orang politik akhirnya dia ke politik juga. Ya, apapun perbezaan kita tentang politik pada hari ini, ya, kita raikanlah perbezaan itu dengan ilmu yang baik. Yang mustahaknya kita daftar sebagai pengundi, kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai pengundi. Hari ini is people's power. Ya, saya kalau dengan orang politik, you name it, whoever, saya tak pernah takut dengan orang politik. Sebab saya takut dengan pos saya di UKM itu. Ya, daripada saya takut dengan orang politik. Orang politik akhirnya dia terpaksa berkhidmat untuk kita. Kita yang memilih dia. Nah, tetapi sekarang kan bezanya lain. Kita yang menakutkan diri kita kepada mereka. So, kena ada satu paradigm shift dalam kita memahami politik negara kita pada hari ini. Saya berhenti dulu lah sebab dah rasa panjang. Ustaz pengurusi pun gelisah. Dia pun gelisah. Itu saya sudah bagi tahu tadi. Okey, saya notas di sini dulu. Saya sekarang balik pada Ustaz. Terima kasih kepada Profesor Dato' Dr. Agus. Saya sudah cakap, Prof memang boleh bercakap dalam aspek yang lain. Pasal Prof dia banyak kali telefon, boleh ke saya nak cakap ni, boleh ke saya nak cakap depan orang ni. Tapi bila dia dapat mikrofon ni, kita tengok perkongsian yang begitu menarik. Bila Prof cakap, saya teringat ketika Prof menjadi host pada rancangan Hujah itu. Ketika itu, honestly, saya cakap, saya memang menyampah dekat Prof. Pasal style Prof, apa provokasi kepada panel itu, kenapalah Prof ini provokasi sampai sebegitu? Rupa-rupanya itu sudah dirancang lebih awal Prof, ya? Dicampur dengan rencah-rencah untuk menarik, menghidupkan suasana. Saya belajar banyak dalam rancangan Hujah selama 3 tahun daripada Prof cara mengendalikan rancangan.
dan juga bagaimana memprovokasi panel supaya perbincangan itu menjadi hangat, menjadi panas dan penonton tidak ubah siaran kepada channel yang lain. Itu kebijaksanaan dan juga kebolehan anugerah terindah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Prof. Sepanjang kisah hidup perjalanan Prof, kisah menjual ayam percik di tepi jalanan menarik perhatian saya. Bagaimana seorang anak Melayu yang bergelut dalam menimba ilmu di perantauan sehingga terputus bekalan bekalan wang umpamanya untuk menyara sebuah keluarga dengan anak pinak ketika itu. Dan beliau, Prof yang berasal pada Kelantan, sudah pasti makanan favoritnya adalah ayam percik. Cuba mempromosikan ayam percik di England, tetapi bukan untuk orang England, tapi untuk orang Melayu di England. Tetapi rupanya orang Melayu di England sudah tidak mau kepada ayam percik, Prof. Ayam percik di Putrajaya juga masih lagi laku, Prof. InsyaAllah. Sempena Ramadan yang bakal menjelang ini. Baik, kita berbalik kepada Abang Long. Abang Long, tadi kita terima mesej yang banyak, supaya Abang Long kuatkan sikit suara kerana muslimat khususnya di belakang kurang jelas pendengaran. Jadi untuk pusingan ini, kalau Abang Long boleh kongsikan, apakah sebenarnya perkara yang boleh mencetuskan untuk berubah? Kita tahu Abang Long terlibat dalam dunia gangsterism ini di ketika usia masih remaja, sehinggalah suatu ketika ingin berubah. Apakah faktor ataupun apakah suatu perkara yang menarik daripada dunia yang bergelumang dengan maksiat, perkara-perkara yang lara dan sebagainya, sehingga boleh membawa kepada penghijrahan yang kita doakan hakiki? Silakan Abang. Tapi yang kirinya jadi sama je. Sama yang apa yang saya cakap lah. Sebab saya, apa, saya begini pun saya mimpi dalam kiamat juga kan. So apa yang dulu saya buat memang enak lah. Ngomong ke lelaki kalau apa, apa, kalau kucing dapat ikan tak makan kan, mesti sedap kan, betul lah. Itu kan mudah. Bila saya fikir-fikir balik, bila saya berfikir itu tak ada faedahnya kalau kita buat itu macam itu menatang, apa, menatangkan orang kata apa, mulut tak bagus kan, sumpah serana orang kan, buat dosa. So dari situ saya fikir, dulu saya tak fikir, sekarang saya fikir lagi bagus saya pun kalau berdiam atau cakap sekali orang tak faham, dah itu je. Itu lah saya bilang. Yang kalau boleh pun saya tak nak macam dulu tetap lah. Tak ingin, saya nak patah balik. Mudah-mudahan Allah kekalkan saya dalam sekolah saya, dalam syekh yang dakwah. Amin. InsyaAllah. Kalau saya patah balik dengan kisah lama saya rasa Allah, saya rasa saya mati kata lah. Apa beriman cuma kan saya takut sekali. Dan kedua pula ujian paling saya takut sekali inilah yang saya hadapi sekarang ni. Keluar TV, rekod sana, rekod sini, apa tak apa, kita mengetahui orang. And takut nanti satu kali riak, sombong. Itu yang saya takut sekarang ni. Kan saya takut riak atau sombong. Saya cuba diri saya istighfar banyak-banyak. Saya serah pada Allah. Kita doakan kepada Abang Long supaya dia istiqamah dalam hidupnya, dan dia kisah yang dia kongsikan ini kemungkinan menjadi satu asbab pula untuk menarik mereka lain di luar sana untuk kembali ke jalan yang sebenar. Dalam surah Ad-Duha, imam baca ketika maghrib tadi, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun segala nikmat yang aku berikan kepada kamu, hendaklah kamu sebarkan, hendaklah kamu kongsikan. Erti mungkin rahmat daripada sebagai seorang profesor, disampaikan ilmu itu dikongsikan dengan orang lain. Rahmat mungkin Abang Long Kadir, Allah Ta'ala kurniakan satu anugerah yang istimewa, anugerah hidayah
ketika berada dalam zaman kegelapan, jalan yang tidak betul, Allah Ta'ala kurniakan nikmat yang begitu baik. Dan Abang Long pada hari ini berkongsi dengan kita, mudah-mudahan perkongsian itu kita doakan menjadi satu inspirasi kepada mereka-mereka yang masih lagi berada dalam zaman kegelapan dan sebagainya, untuk kembali berada dalam landasan yang sebenar, siratal mustaqim, jalan yang lurus yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita teruskan, kita balik pada Prof. Datuk, mungkin ada sedikit nasihat kepada anak-anak muda, ramai anak muda yang ada pada malam ini, dan kebetulan forum kita, perbincangan kita pada malam ini juga dibawakan oleh Pusat Pemutusan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan disokong oleh anak-anak muda di Putrajaya, ada kumpulan geng Surau Putrajaya, anak-anak muda, ada kumpulan projectilmu.com yang sentiasa memberi sokongan kepada program-program ilmu di Putrajaya ini. Kalau kita dapat saksikan, anak-anak muda sekarang sudah mula melihat minat kepada aktiviti-aktiviti keagamaan ini, juga merupakan satu anugerah yang terindah. Namun di sana Prof, masih lagi ada anak-anak muda yang liar, yang jauh daripada aktiviti surau, aktiviti masjid, masih lagi suka membuang masa begitu sahaja, merempit setiap malam minggu dengan motosikal, entah dari mana, entah duit ada ataupun duit tidak ada. Dan pengalaman Prof sebagai anak yang berjaya dalam bidang masing-masing, bagaimana nasihat Prof kepada anak-anak muda hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustaz Khairusi. Saya 32, saya mula bekerja tahun 85. So, campur dengan tahun ini saya sudah 21 tahun sebagai seorang pendidik. So, banyak pengalaman yang perlu saya kongsi. Tapi sebelum daripada itu, saya nak rumuskan tentang anugerah tadi. Apa yang saya rasa yang Allah bagikan kepada saya dan perlu ada pada kita semua untuk berjaya. Dan kita mesti menjadi seorang manusia yang bertanggungjawab. Di usia muda, semasa saya masih lagi belajar, saya diberikan tanggungjawab untuk mengurus 13 kami adik-beradik semuanya dalam keadaan tidak ada orang tua bersama. Saya rasa itu merupakan suatu kepayahan luar biasa. Apalagi jika kita tidak sabar untuk mengurusnya. Tapi alhamdulillah dengan rasa keinsafan yang penuh tanggungjawab, saya membawa semua adik-adik ke Kuala Lumpur. Kami pindah rumah, saya belajar, saya kerja pam minyak, saya kerja tuition, mengajar daripada rumah ke rumah, dikejar anjing sebagainya, jatuh longkang, naik longkang, semua ada. Itu pengalaman yang menginsafkan. Alhamdulillah, cukup pun saya sudah berada seperti mana pada hari ini. Saya rasa saya dari segi perangai, dari segi apapun, saya sama saja seperti dahulu. Ya, tak mahu dikosong, tapi kalau kita dah ada rezeki yang kita mampu pakai motosikal, kenapa harus kita pakai basikal? Contohnya, tapi itu bukan kata perubahan-perubahan yang kita membawa pada kesombongan, tak ada. Ya, yang kedua, untuk kita berjaya dan menjadi anak yang baik ini, saya ingat pengalaman saya bila arwah ayah dengan nenek melarang saya menjadi peguam, saya patuh, saya ikut. Jadi apa yang kita buat mesti mendapat restu orang tua. Kalau tak ada restu orang tua, saya rasa payah. Saya merasa beritahu pada anak-anak saya yang empat ini, ya, hebatlah mereka, berjayalah mereka menjadi apa pun dalam kehidupan mereka. Tanpa restu saya dengan emak mereka, tak ada arti kejayaan itu. Tak ada arti. So, saya cukup tekankan soal anak yang harus menghormati, harus mendapat restu ibu bapa, akan aku juga yang mereka hendak buat. InsyaAllah akan ada lorong yang cerah di hadapan jika kita mengikut cara yang sebegini. Cara yang sebegini, kalau kita lawan-lawan-lawan sejauh tua, tak ke mana kita akhirnya. Ya, saya bagi contoh lah ya, 31 tahun saya mengikuti convocation di UKM. Pelbagai ragam kerenah
yang saya tengok tiap-tiap tahun. Saya kongsilah dengan semua yang hadir pada malam ini satu kisah. Contoh, bila anak dipanggil untuk menerima ijazah ibu bapa yang duduk di tempat tetamu itu akan angkat tangan, akan panggil nama anak, supaya anak tengok mereka. Saya di kursi duduk, saya sedih. Sedih saya sebab ada complication-complication saya yang orang tua tidak hadir. Tapi bila orang tua hadir daripada kampung yang miskin, mungkin mereka rasa kagum dan bangga dengan kejayaan anak mereka. Itu ialah perasaan seorang bapa pada anak. Apa pula perasaan seorang anak pada bapa? Dalam satu sidang convocation, seorang anak dia naik itu cukup perlahan untuk terima ijazah. Orang tengok pun boring. Apabila dia terima ijazah itu, dia pergi ke mikrofon. Mana boleh seorang yang terima ijazah itu bercakap di mikrofon? Itu tidak boleh. Tapi dia mohon untuk bercakap. Jadi MC itu terkejut. Dan bila dia bercakap, dia bagi tahu, dia minta maaf kerana dia melanggar protokol. Tapi saya baru bagi tahu pagi ini saya tidak layak untuk menerima ijazah ini. Betul-betul saya tidak layak kerana saya sakit. Dia hatta nak pergi ke final exam itu pun doktor dah kata dia tak mampu. Tapi dia kuatkan juga diri dia untuk pergi exam kerana dia nak berdiri di sini pada pagi ini untuk dia menganugerahkan ijazah ini kepada ayah dia. Dia cancel stage 4. Kalau boleh bayang bagaimana kita tengok itu, kita tak menangiskah kita? Luar biasa seorang anak yang cancel stage 4, kita susahkan orang tua dia, mak dia tak ada. Mak dia sudah meninggal. So dia rasa sampai ke peringkat akhir, dia terima ijazah ini, dia nak ucapkan terima kasih terhingga kepada orang tua. Dia jemput ayah dia terima ijazah itu. Kalau kita ini manusia menangis kita, menaikkan kita itu tak ada hati rasa, tak tahu lah. Itu pengalaman itu yang mengujakan. So, saudara-saudari anak-anak lah, anak-anak muda ni ya. Dua perkara ini adalah satu yang mustahak dalam hidup. Hiburkan hati orang tua. Seperti mana saya, bila saya pengalaman di England dibantu oleh penyelia saya, bila saya balik ke universiti, saya orang menghadapi banyak dugaan dengan anak-anak murid. Istimewa sekali soal kehidupan mereka. Kita kata anak murid ini senang, tapi ada anak murid yang makan Maggi, ada anak murid yang tidak ke sekolah karena mempunyai sambilan, ada mahasiswa kita yang memang lapar. Jadi kita memerhati mereka. Kita memerhati mereka. Dan saya selalu jadikan diri saya itu sebagai tempat di mana saya benarkan anak murid datang bermanja. Dan saya pun memberikan kemanjaan itu pada anak murid seperti mana saya pernah dibuat oleh penyelia saya dahulunya. Jadi benar itu begitulah. Ya, bila kita pernah merasai nikmatnya bila kita dijaga, kita dibantu, dimanja oleh penyelia kita. Dengan masalah yang kita hadapi, bila balik, satu ilmu yang saya dapat, ya, saya juga membantu anak murid saya seperti mana saya pernah dibantu. Saya setakat balik way back in 1998, ya, saya selalulah ke England. Setahun sekali itu seperti pasti. Saya dulunya lah, saya pergi mencari supervisor saya. Saya bawa anak-anak sendiri, semua. Saya bawa anak-anak ke England dengan isteri. Saya pergi ke universiti, saya pergi cari supervisor saya. Tapi tak ada. Saya tak tahulah orang putih ni kan orang dah mati pun dia payah nak bagi tahu. Jadi saya pun tak tahu, tapi pada waktu pun dia pun sudah berumur 70 tahun. Saya mengandaikan dia pun telah pergi lah. Saya mengandaikan dia telah pergi. Tapi didikan, ajaran, sikap, pribadi beliau, ya, sedikit sebanyak-banyak mempengaruhi pribadi saya yang saya bawa balik ke negara ini. Apa lagi yang perlu ada pada kita anak-anak muda ini? Seperti yang saya kata tadi, ialah kesedaran kita kepada, kita mesti ada kesedaran. Tanggungjawab datang bersama kesedaran. Kesedaran kita dan buka dengan keadaan semasa. Tanggungjawab kita pada masyarakat, tanggungjawab pada negara, tanggungjawab kita pada keluarga, semua itu kena dilaksanakan dengan baik. Dan saya teringat satu yang jelas ialah apa yang John Nesbitt dengan Patricia Aberdeen dalam buku mereka Megatrend 2000. Mereka katakan bahawa untuk kita menghadapi hari depan,
dua perkara yang boleh menjadi kanopi melindungi hidup kita daripada kerusakan ialah ilmu dengan iman. Ya, kalau kita tidak berilmu, that's the end of it. Ya, kalau kita tidak beriman, lagi kacau sistemnya. Lagi kacau sistemnya. So, dua ini adalah asas di mana dia boleh memandu kita ke jalan kejayaan. Ya, baru kalau kita ada ilmu, kita ada iman, in whatever things we buat, ya, kita akan ada determination yang kuat. Jiwa kita akan besar. Kenapa jaya di depan? Orang yang berjaya itu jiwanya besar. Norman Cousins kata, the greatest loss in life is not death, but when your soul dies while you live. Ya, kalau kita jiwa tak besar, aduh, ini tak boleh buat, itu tak boleh buat, ini tak boleh. Jiwa kita besar, kita bangunkan minat dan hasrat kita. InsyaAllah laluan dan dorong itu akan dibuka oleh Allah SWT. Tapi kalau kita mudah mengeluh, kalau kita mudah terasa, kalau kita mudah putus asa, mana mungkin kita akan punya jiwa yang besar? Tidak mungkin. So kita tidak boleh, kerana kita terasa hati dengan hanya satu orang, maka dia merosakkan kebahagiaan kita. Jadi rosak otak kita memikirkan satu perkara, tidak boleh. Macam kalau anak-anak muda putus cinta kerana rindu dengan kekasih, rosak otak kita selama seminggu. It shouldn't happen. We cannot allow one or two person on this planet to destroy our happiness out of 7 billion orang yang kita ada. Tak boleh itu. So, jiwa kita kena kental, semangat kita kena kuat. Ya, semangat kita kena kuat. Dan kita pun tidak perlu tidak melihat kebaikan orang. Kita berkawan baik-baik, tiba-tiba ada masalah satu dua perkara yang dibuat silap, kita terus musuhi dia. Itu pun tidak boleh. Itu biarkan politik aja yang begitu. Dia bantu bergaduh, dia baik, dia bergaduh, heran. Kita tak mahu begitu. Kita berjiwa besar, kita ada musuh dalam diri kita. Saya tak mahu berfikir masalah saya ada musuh. Saya letih. Ya, saya ingat satu cerita The Two Bad Bricks by Ajam, dia ceritanya tentang dua batu bata yang buruk, mengisahkan tentang seorang tukang rumah yang sedang membuat rumah ibadah. Tiba-tiba bila dia pasang bata itu, dua bata itu senyek. Dia kata, ish, aku ni sedang buat rumah ibadah, tapi batanya senyek. Aku mau ketuk-ketuk dan aku mau pecahkan dinding ini. Dalam keadaan dia berfikir begitu, tiba-tiba datang pelancong melihat. Dia kata, very beautiful. Ambil gambar, dia pun pening. Sementara senyek, datang orang tak tahu apa, dia kata beautiful. So dia berhenti, dia pergi tanya dia punya imam besar lah, ya. Dia cakap, saya ni begini minta maaf lah, bata ni sudah senyek. Saya buat bukit-bukit senyeknya tu. Saya tu sudah nak ketuk, tapi orang datang buah bas, kata, ini comel benda ni. Macam mana tu? Jadi iman itu cakap, inilah silap kita manusia. Kita hanya melihat pada dua bata yang buruk, tapi kita gagal untuk menghargai 998 lagi bata yang baik. Jadi itu dia punya ciri-ciri lah bagaimana kita perlu mengendalikan hidup. Selalu melihat dalam kecacatan itu ada kesempurnaan. Selalu melihat dalam kelemahan itu ada kebaikan. Saya ingat satu cerita. Dalam kalau agama bukan agama Islam, kalau semua sekali Kristian, kalau dia mati dia akan baca eulogi. Eulogi itu ialah satu kata-kata puji-pujilah mendiagnosis semasa hidupnya, bagus baik itu kan baca begitu. Maka seorang itu bila mati, bawa baca eulogi itu, dipuji-puji oleh kawan-kawan dia. Hingga akhirnya yang terakhir sekali dijemputnya ialah isteri dia untuk membaca kata-kata terakhir kepada mendiang suami. Dia bagi tahu dia nak baca ini bukan kisah untuk memuji David. David itu suami dia lah. Karena dah banyak orang yang puji David dan saya ucap terima kasih. Cuma saya mahu cerita pengalaman saya hidup dengan David semasa kami dalam kelambu. Jadi orang pun gelak-gelak. Anak dia empat orang di depan. Anak dia pun gelak-gelak malu. Anak dia besar. Kan apa kepaedahnya mak nak cakap tentang cerita dengan ayah mati dalam kelambu. Jadi baca lagi dia kata, menarik tentang David ini bila tidur, sesuatu yang dia akan buat adalah dia berdengkur dengan kuat. Dia berdengkur kuat sekali.
hari-hari. Tapi masa David sakit, bila saya sedar, saya dengar David dengkur, saya kata, David masih hidup. Satu lagi, dia bagi tahu pengalaman dia dengan David atas katil ini adalah bila tidur, David kentut. Dan kentut David itu bunyinya kuat. Hingga David sendiri kadang-kadang terbangun dengan kentutnya itu. Dan David tanya, bunyi apa itu? Jadi bila dia bercakap begitu, anak dia pun lagi malu-malu yang empat orang. So dia tengok pada anak-anak dia, dia cakap, itulah nak, bila kita mendengar kisah ayah begini, kita rasa malu. Tapi percayalah, dengan ketidaksempurnaan ayahmu itulah, ayahmu telah berjaya mendidik kamu, membiayai persekolahan kamu, sehingga kalian menjadi anak yang berjaya pada hari ini. So selalu lihat, dalam ketidaksempurnaan itu ada yang sempurna. Banyak kisah yang tidak boleh saya kongsi. Kalau saya silap tadi, dah habis kena ustaz. Tak, saya silap dulu pada Anula ya. Saya ini macam-macam nak bercerita. Terima kasih kepada Prof. Dalam kisah Prof itu terselit dengan nilai-nilai, ada nilai politik Prof. Prof kalau cerita topik yang lain pun ada nilai politik itu masih lagi tetap ada di situ. Jadi itulah kehebatan Prof Agus ya. Antara gangster dengan politik yang mana mudah dapat hidayah Prof? Jawab nanti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita masih lagi mengikuti bual bicara hijrah anugerah terindah yang bersama dengan panelis kita yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Agus bin Yusuf, pensyarah politik Universiti Kebangsaan Malaysia, dan tetamu khas kita juga Abang Long Fadil daripada Singapura. Banyak kisah hidup dia yang telah dikongsi bersama dengan kita. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pengajaran dan juga iktibar kepada hidup kita tentang anugerah terindah iaitu hidayah. Allah Ta'ala menciptakan hati manusia ini, sifat hati ini dia berbolak-balik. Sebab itu doa yang kita Nabi lalu baca, ya muqallibal qulub sabbit qulubi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu dan tetapkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu. Siapa sangka seorang gangster yang pelbagai dosa yang pernah dilakukan, Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya dan dia boleh berbolak hati. Hatinya yang keras, hatinya yang melihat kejahatan itu sebagai keseronokan, tetapi Allah Ta'ala balikkan hatinya melihat hidayah, cahaya itu sebagai suatu keindahan. Kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita belum tentu akhir hayat hidup kita akan mati sebagaimana yang kita ada sekarang ini. Kita belum tentu. Tetapi sebab itu kita sentiasa berdoa, kita sentiasa mendengar pengalaman daripada semua orang, supaya dia menjadi iktibar dalam kehidupan kita, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang maha berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Mungkin kita sekarang kita rasa berada di kalangan orang-orang yang soleh, mana tahu kita mati dalam kelab disko, rumah urut, ruang pelacur, wallahu'alam. Mungkin suatu hari kita berada di kalangan orang yang polek, orang yang jahat, orang yang keji. Tapi dengan kuasa doa seorang ibu, doa kawan-kawan, doa orang yang soleh, Allah Ta'ala buka pintu hati kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita mengakhiri program kita ini, saya berbesar hati atas persetujuan yang bahagia Prof dan juga Abang Long untuk membuka satu atau dua atau tiga soalan sebagai meraihkan tuan-tuan. Mungkin saya bertanya tidak tercapai hasrat tuan-tuan datang nak dengar daripada Abang Long, dari mulut Abang Long sendiri apa, mungkin saya tak tertanya. Mungkin tuan-tuan datang nak dengar daripada mulut Prof kita ni apa, mungkin saya tak tertanya. Maka saya membuka ruang ini, sekiranya ada satu atau dua atau tiga soalan yang ringkas, dan kita minta kedua-dua panel memberi ulasan, dan kita berakhir rancangan kita ini. Silakan. Kalau ada
Silakan. Kalau orang sentuh, mesti kita ke depan untuk family. Kan kita sebagai kita kalau
Kaka, kita nak biarkan orang kacau mama bapak kita. Betul. Kalau itu dah tak boleh kacau, kalau itu kita dah tak boleh protect, apalagi kita jadi bini. Yeah. Kalau bini kita kena kacau, kita biarkan nak tengok kanan. Takkan nak tengokkan orang kacau bini kita kan, macam itu lah. Macam itu lah saya mengenal cara-cara jalan kita ni semua. Yang pasal macam mana nak kawalkan anak-anak satu je. Yang tu kita, saya tak pernah ada anak, tapi saya pernah cerai, saya pernah cerai tapi perlu ada anak sendiri. Yeah. Tapi apa yang pendapat saya, zaman sekarang ni, kalau kita pukul, jentik, marah, dia makin repair. So tak ada gunanya kalau kita marah, pukul semua. Kita doa pada Allah, kita sambil usaha, kita tackle je macam mana kita sayang bayi. Kita tak boleh apa, condemn dia. Nanti anak akan rebel. Apa-apa nak bawa dengan anak, kita mohon pada Allah, minta Allah bantu kita, cakapkan kita, minta tolong dengan dia. Pasal apa? Manusia tak boleh tolong manusia. Manusia boleh cakap suka hati manusia sembarang, tapi yang tentukan Allah saja. Rezeki, maut, jodoh. Kan mana-mana rezeki dia tahu. Tak perlu duit dia. Selangkah saya datang pun selang 10 dolar ke 50 dolar je. Tapi selang semua segala Allah. Kami usaha juga lah. Tapi insyaAllah jangan pukul anak, jangan caci-caci anak, jangan sumpah soal anak-anak. Dari situ dia akan pala dendam. Dari situ dia akan apa tau, depend. Mungkin dia akan dengar kata belakang kita, kita tak tahu. Mana nak depan nampak atau belakang yang nampak. Kita nak nampak anak kita jahat depan, kita tak nak tengok anak kita jahat, kita tak nampak. Dan itu yang kita takut sangat. Memang saya tak tahu nama ada anak, tapi insyaAllah lah. Saya punya type, saya jahat semua depan family. Biar family nampak, kalau sekira apa-apa terjadi pun, mak bapak kita tak risau kalau kita terjebak. Kalau dari belakang, kita jahat belakang, mak bapak kita, kita step baik. Kali mak bapak kita sakit, gara-gara punya anak, mak bapak kita pergi hospital. Terkejut, aku tak sangka anak aku macam ni. Cakap tak dengar, orang apa saya, anak aku macam tak dengar. Ya anak aku baik, sangkakan diri anak aku baik. Anak aku ada duit, anak aku tak pernah buat gitu macam jahat. Dia kasih aku duit cukup-cukup, tapi belakang belajar sini, pukul orang, pukul sini. Bila dapat tu, tak terkejut orang tu. Kita jangan marah, jangan caci-caci. Doa yang kepada Allah, minta Allah bantu. Pasal hidayah, Allah beri. Rezeki, Allah beri. Walaupun macam mana kita usaha pun, kalau sekira rezeki kita kat situ, bukanlah rezeki. Kalau Allah nak kasih rezeki, bermacam-macam bentuk rezeki dia boleh kasih. Tak kira apa pun. Sedangkan orang datang kat sini kerja, kerja 3 bulan kerja, tapi tak dapat lagi. Itu rezeki ke? Bukan rezeki ke? Itulah saya beri pesan dengan abang kat sana kan. Jangan marah-marah. Kita tackle dia by heart. Cucuk dalam hati kita. Cucuk seperti macam mana lidah ni. Lidah kita ni jarum. Cucuk dalam kan. So gunakan tentang pasal apa? Family je. Siapa nak jaga mak, bapak, siapa. Tak payah nak marah-marah. Dia akan lidah. Itu dia. InsyaAllah. Saya tambah satu soalan terakhir, iaitu mengenai tatu di wajah dan juga di seluruh badan. Antara faktor orang nak tahu datang tu bila kita tengok, siapa ni yang panel forum malam ni penuh dengan tatu. Bagaimana tatu dan juga ada tak cara boleh keluarkan balik tatu ni? InsyaAllah, memang betul lah. Laser tu memang mudah untuk hilangkan, tapi mudarat pun perlu sediaan. Yang betul itu, dalam Al-Quran tak menyatakan tattoo itu haram, tapi orang-orang menyatakan yang melekat di badan kita diharamkan. Dia tak ada tahu dalam Al-Quran itu tattoo tu. Dia cuma cakap melekat di badan kita kan. So insyaAllah memang saya ada niat nak buang, tapi kalau lebih mudarat, takkan saya nak tanggung dosa kan lagi. Dah cukup apa dosa saya, dah banyak-banyak dosa. Mungkin orang tuan dan puan lagi baik. Saya ini banyak dosa, saya takut sangat. So dari situ biar Allah teruskan. Sedangkan Allah boleh buat satu hamba Allah ni di Indonesia, dia meninggal dengan keadaan itu, tapi dia dah berhijrah, dia dah bertaubat, dia dah berjihad. Sedangkan satu maulana mandikan dia punya mayat,
mayat dia punya jenazah dengan tentu dia gugur dengan air putih jadi air hitam dengan wajah dia dengan roh. Sedangkan saya dengar ini Kak Uzari, saya cemburu. Allah boleh buat segala, saya serah pada Allah. Walaupun sekira orang nak cakap ini wajib nak buang tentu haram ini semua kan, manusia tak boleh hukum manusia. Allah saja yang boleh hukum, manusia tak boleh. Kalau dia rasa dia boleh hukum, terserah. Doa yang terbaik untuk dia, moga dia dapat kefahaman dan dia dapat lebih-lebih faham tentang bahasa agama. InsyaAllah. Baik. Terima kasih kepada Abang Long Fadil. Memang gangster betul lah. Dia tak senyum ya, ya. Memang tak senyum lah. Itu gerun lah, saya jadi pengusi pun takut juga. Kan aku tanya banyak namanya. Gurau Abang. Okey, Prof, tentang dua persoalan tadi. Okey, Prof, ada ulasan. Ini yang terakhir kan aku cakap. Pertama, saya kena betulkan pernyataan Ustaz Pengurusi tadi. Kata semasa saya dihujat, ada bincang-bincang dahulu. Tak ada. Hujat itu betul-betul satu rancangan langsung yang tak ada bincang apa-apa. Benar pun tidak ada panel. Masuk di jalan. Jadi saya dia provok, tidak provok, itu semula jadinya begitu. Tetapi memang tak ada perbincangan. Sebab itu ada ketika pengalaman saya, ahli panel naik angin, nak cabut keluar, saya tekan kaki, saya pergi break, macam-macam. Itu pengalaman. Tetapi memang tidak dirancang, dia berlangsung sebegitu. Ada dua soalan. Pertama tentang pengalaman belajar di barat, melihat politik di barat, dan pengalaman melihat politik di negara kita. Saya terlibat dalam politik di Inggeris ini pada tahun 85. Semasa itu Tony Blair sedang hebat dengan New Labour dia. Nak adakan pilihan raya, nak jatuhkan Margaret Thatcher. Jadi di Manchester itu Labour itu kuat. Jadi saya mengikut parti Labour, belajar dengan orang-orang tempatan bagaimana. Luar biasa. Dari segi mereka menerima perbezaan pendapat, daripada mereka mencari maklumat yang betul, daripada mereka memberi politik itu tentang harapan masa depan kepada rakyat dengan manifesto-manifesto yang mereka boleh laksanakan. Tapi kita ni tak boleh. Negara kita ni suasana politiknya lain. Jadi saya ingin bincangkan itu soal secara mendalam juga sebenarnya. Tapi apabila ada forum politik nanti, di sini saya datang. Kita bercakap tentang beza politik dan demokrasi Malaysia negara luar. Kita boleh bercakap tentang sistem pilihan raya negara. Kita boleh bercakap tentang perpaduan. Kita boleh bercakap apa sahaja dalam satu sidang lain, insyaAllah. Tentang Akta 355 yang baru diusulkan untuk dibuat pindaan. Yang jelasnya Akta 355 ini bukan hudud. Ya, sebab yang tak dipindah itu cuma bidang kuasa. Hukuman bidang kuasa Mahkamah Syariah saja. Akta Mahkamah Syariah 1965 nak pindah daripada batasan kepada 3 tahun penjara, RM5,000 denda, 6 kali sebatan, kepada satu jumlah layan lebih besar dari segi bidang kuasa Mahkamah Syariah, melainkan hukuman mati. Itu sahaja. Bukan hudud. Itu pun boleh dibincangkan dalam forum yang lain. Ini sudah lewat isyak ya. Tapi tak ada masalah. Ustaz jemput lagi ustaz. Salah hal. Ini cuma begini. Saya nak tamatkan kesempatan saya pada malam ini dengan berkongsi dua cerita. Saya menonton satu kisah yang kita adakan sukan Olimpik di Barcelona pada tahun 1982. Dalam sukan itu orang kata bahawa Derek Redmond ini pelari 400 meter England ini dia akan menang dalam lomba itu. Tapi dia lari sampai 110 meter lari dia jatuh karena kaki dia kram. Dalam keadaan dia jatuh, siapa mau bagi perhatian pada dia? Tak ada. Orang bagi tumpuan pada siapa yang hendak menamatkan perlombaan. Tapi Derek secara perlahan tapi pasti beliau bangun, beliau hanya berlari dengan satu kaki.
Dia bilang, tapi tak, tak ada orang bagi, tak ada orang tepuk, tak ada orang bagi perhatian. Dari ruang penonton, seorang bapa tua, dia langgar apa ya, jaga, security guard yang jaga, dia pergi kepada anak ini. Dia kata kepada anak ini, you shouldn't do this, kamu tak harus lakukan begini. Sudah sakit, jatuh, jatuh. Tidak perlu bangun-bangun lagi. Tapi anak anak dia ini cakap, direct cakap, dia datang ke sini bukan untuk memulakan perlombaan, tapi untuk menamatkan perlombaan. I come here not to start the race, but to finish the race. Maka bapak dia cakap, orang tua dia cakap, kalau sudah hendak menamatkan perlombaan, nah, datang bersama. Dia ambilkan tangan itu, dia bawa direct itu sampai ke garisan penamat. Orang tengok, dia masuk lagi, berjalan dengan satu kaki, dipimpin oleh orang tua, penonton sudah bagi standing ovation. Penonton tepuk. 10 meter hendak tamat, orang tua ini bagi tahu, nah, sekarang you complete the race yourself. Tamat ke perlombaan itu sendiri. Dia lari-lari ke satu kaki, akhir dia tamat. Maka saya, kalau saya mengajar di UKM, apabila habis kepada satu sesi saya mengajar, saya akan beritahu kisah ini kepada anak-anak murid saya. Saya beritahu, saya mau menjadi seperti orang tua itu. Orang tua kepada daerah itu. Saya mau menjadi tempat mereka datang kepada saya semasa mereka jatuh. Karena saya sudah bersedia untuk mengangkat mereka. Itulah kasih saya kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Dan saya selalu beritahu mereka, pastikan mereka datang ke sini bukan untuk belajar, tapi untuk menamatkan pembelajaran. For them to have a degree, untuk keluar, ada ijazah, dan dengan ijazah itu mengubah nasib kehidupan keluarga dan seterusnya. Yang kedua, saya suka tonton film ini, dan saya akan selalu beritahu anak-anak kisah begini. Saya ingat masa saya kecil, saya besarkan anak-anak, tidak ada satu malam yang saya tidak cerita kisah pada anak-anak. Saya kumpulkan anak-anak atas katil, dan saya akan mula cerita dengan Once Upon a Time. Satu waktu dahulu pun anak saya pun dengar, dia boring ke tak boring pun saya, begitulah. Saya mengasuh anak dengan kisah-kisah. Kisah Nabi, kisah hidup, kisah kawan rakan, kisah masyarakat, pelbagailah. Ya, dan anak-anak saya kesannya besar. Anak saya bila dia belajar, dia akan message pada saya, minta tolong saya motivatekan mereka karena besok mereka nak exam. Saya akan angkat handphone tiap-tiap malam, saya akan carilah cerita-cerita sesuatu. Saya akan bagi tahu pada mereka, begini hendak berjaya, begini hendak berjaya. Dan saya tidak banyak bercerita, itu membeda namanya. Saya akan bercerita. Dan kemudiannya anak saya akan menangis dan saya pun akan menangis bersama-sama. Dan kami tak nampak sangat jauh kan? Tapi itulah kemudahan teknologi yang ada pada hari ini. Jadi cerita yang saya nak cerita, ini nak cerita tentang seorang anak miskin yang dia pergi mencuri di kedai. Yang dia curi itu ialah roti dengan ubah. Maka tuan kedai itu kejar dia dan dapat dan dipukul-pukul. Dipukul-pukul budak ini. Di seberang sana ada seorang peniaga gerai, hawker, apa ya, peniaga mie bersama dengan anak perempuan dia. Dia melihat ada anak kecil lelaki ini dipukul, dia pergi bantu. Dia tanya kenapa dipukul anak ini. Jadi tuan kedai itu tahu dia mencuri. Yang dicurinya apa? So dia bagi tahu lah, mencurinya jumlah sekian tidak banyak pun, roti dengan ubat berapa ringgit. Maka dibayarnya. Dibayarnya tuan itu balik dan dia goreng mie, dan dia goreng mie, dia tahu anak itu lapar. Dia bagi mie pada anak itu, dia bagi duit lah sedikit untuk anak lelaki. Anak itu dapat, dia pulang-pulang terus. Kisahnya 20 tahun kemudian, orang tua peniaga ini sakit. Maka dia masuk ke hospital dan dia kena dibedah dengan bibi hospital yang kena bayar, dia tidak mampu bayar. Anak perempuan dia menjaga, menangislah kerana nak bagi yang terbaik pada bapa itu tidak mampu. Tapi akhirnya doktor kata kalau tidak selamat nyawa kena bedah dan ini kosnya. Dan dia bedah. So selepas itu diberikan bil, anak perempuan dia menangislah. Jadi orang tua dia pun sudah hampir-hampir pulih. Maka datang seorang doktor yang kacau. Dia kata tak perlu menangis deh, kerana bil ini telah dibayar 20 tahun yang lalu. Jadi kalau kita ni begitu, saya sedih dengan cerita ini. Sebab saya pun selalu teringat pada diri saya, kalau saya bawa anak-anak pergi berjalan,
saya akan jumpa miskin, saya akan selalu suruh anak-anak saya pergi letakkan bantuan dalam tempat-tempat orang yang miskin. So, semoganya benda-benda sebegini kita dapat berfungsi sama pada malam ini. Dan kalau nak kembali kepada tajuk anugerah ilahi itu, ya semoganya anugerah yang Tuhan bagi pada saya itu ialah rasa sedar dan tanggungjawab saya pada keluarga dan negara. Saya mohon maaf kalau ada tersalah kata. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Begitulah jawapan yang diberikan secara ringkas dan juga kesimpulan dengan dua kisah menarik yang boleh menjadi pedoman dan iktibar kepada kita semua tentang bicara hijrah, anugerah terindah yang kita bincangkan pada malam ini dengan yang berbahagia Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Agus bin Yusof dan juga Abang Long Kadir daripada Singapura. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah Prof, kita akan undang lagi di masa-masa yang akan datang tentang topik politik. Nampaknya ramai yang berminat dengan topik politik dan insyaAllah kita doakan supaya Prof diberi kekuatan, kesihatan dan masa yang ada untuk bersama dengan kita di lain masa, lain ketika. Ampun dan maaf dari kami, andai salah kata dan bicara sepanjang mengendalikan program ini. InsyaAllah kita ada masa, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.